dan menyembah Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kala itu beliau membonceng sahabatnya yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat yang mulia, pertanyaan tentunya agar sahabat ini fokus dengan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanyakan. Dan ini di antara bentuk metode pembelajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada murid. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa itu hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan sebaliknya, hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Di antara adab yang beliau pelajari langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika tidak tahu, katakan tidak tahu. Kata beliau radhiyallahu anhu menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, haqqullah ay ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah adalah agar mereka semua menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan adalah tugas kita semuanya. Harus kita tunaikan karena ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, dan ketika seorang mengesakan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, dia mempersembahkan semua amal ibadahnya hanya kepada Allah, baik itu amal hati, amal lisan, amal anggota badan, maka orang-orang yang bertauhid seperti ini mereka mendapatkan begitu banyak keutamaan di dunia dan juga di akhirat.